Menyaksikan matahari terbit di pagi hari, bagi sebagian orang, sanggup memompa semangat, optimisme untuk menjalani hari. Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi dengan Nurse. Di video kali ini, Nurse lagi liburan di Pantai Pangandaran. Yuk ikuti videonya. Pancaran cahaya kuning seakan menebar semangat bahwa kehidupan harus terus berjalan, menapaki alurnya. Terbit pagi hari lalu tenggelam di sore hari. Namun untuk menyaksikan matahari terbit itu tentu harus berada di tempat yang tepat ya guys. Salah satunya adalah di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Sejak pagi buta, banyak wisatawan yang sudah berjejer di bibir pantai untuk menantikan kehadiran sang surya di timur jauh. Cuma sayang kali ini cuaca kurang bersahabat ya guys. Cuaca di sana waktu Nurse ke sini lagi mendung. Jadi mataharinya belum muncul-muncul sampai siang. Salah satu kelebihan Pantai Pangandaran adalah kita bisa menyaksikan sunrise dan sunset dalam satu lokasi yang dekat ya guys. Karena kawasan wisata Pantai Pangandaran itu merupakan semenanjung ya guys, yang membentang dari utara ke selatan. Sehingga menempatkan pantai di sebelah timur dan barat ya. Tak heran jika sunrise di pagi hari dan sunset di sore hari dapat kita nikmati sekaligus di Pantai Pangandaran ini ya guys. Bermain ke Pantai Pangandaran itu tidak ada kata bosannya ya, karena di Pantai Pangandaran itu sangat komplit ya guys, dari mulai buat wisata kuliner. Di sini terdapat beberapa rumah makan yang menyediakan beraneka macam seafood. Terus di Pangandaran itu banyak sekali hotel-hotelnya. Jadi jangan khawatir kalau kita mau nginep di Pantai Pangandaran itu, kita tinggal cari aja hotelnya ya. Seperti kali ini Nurse liburan ke Pangandarannya itu nginap ya. Semalam pas Nurse datang ke sini itu weekend Sabtu, jadi malam mingguan di Pantai Pangandaran. Kebetulan Nurse dapat hotelnya itu yang
menurut Nurse sangat strategis ya. Jadi hotelnya itu ke pantai barat dekat, ke pantai timur juga dekat. Jadi kita bisa menyaksikan sunrise sama sunset di satu lokasi itu. Dari hotel tempat Nurse nginap, jadi Nurse bisa melihat pemandangan pantai dari atas ya. Ini pemandangan pantai barat ya guys, yang ujung sebelah kirinya itu pasir putih. Siang harinya Nurse main ke pantai sambil menikmati kelapa muda ya guys. Kebetulan pengunjungnya sangat banyak ya, jadi ramai sekali di pantai Pangandaran. Vlog kali ini liburan di Pantai Pangandaran dicukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya guys. Assalamualaikum.